Kita akan mencoba untuk memancing ikan super jumbo menggunakan ayam ya guys ya. Tapi pastikan video ini mencapai angka 50.000 like lebih lagi, karena di next video kita akan memancing di laut mencari ikan monster menggunakan jebakan ayam lagi guys ya. Jadi hari ini aku menemukan tempat di mana rumah ikan super jumbo berada. Kolamnya sangat besar dan ada rumahnya di sana ya guys. Jadi awalnya aku dan Bocil dan Prilly memancing menggunakan alat seadanya guys. Kita mendapatkan ikan-ikan kecil saja. Oh my god. Tapi sampai malam pun kita belum berhasil mendapatkan ikan yang super 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 jumbo ya guys. Jadi kita memutuskan untuk keesokan harinya kita akan lanjutkan lagi, tapi menggunakan meta baru menggunakan pancingan ayam. Iya guys ya. Oh my god. Dan ketika umpannya dimakan guys, tarikannya sangat kuat dan hampir lepas, dan ini yang terjadi. Wah. Jadi di video kali ini Frost Diamond bakal coba untuk mencari ikan-ikan ya guys. Kita bakal menambahkan koleksi ikan-ikan Frost Diamond yang ada di akuarium ini guys. Sekalian kita bakal mencari ikan-ikan juga untuk makanan si Opet dan Cira. Nah ini si Opet guys. Nah jadi kita bakal nyari itu di... Ya mancing Cil. Jadi kita bakal nyarinya itu di tanah sebelah. Katanya di sana banyak sekali ikan-ikan besar. Cuman kita harus nangkepnya lewat lubang bawah tanah, terus kita tarik karena ada sembunyi di sana predator. Langsung kita cari ya Cil ya. Pastinya kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol subscribe ya guys. Satu subscribe kalian bisa mendadak menjadi auto sultan guys. Jangan subscribe, hati-hati kalian akan dicari. Pocok. A few moments later. Mau kemana kita ya? Kita akan mencari ikan super jumbo aligator ya. Jadi katanya konon di tempat itu bakal ada ikan yang sangat besar sekali di lubang-lubang itu loh. Jadi banyak sekali ikan-ikannya di sana. Nah kita bakal cari ya. Kalian kita kalau dapat ikan lele jumbo kita kasih open. Aligator tuh ikan kayak apa ya? Gede banget. Buaya. Segini ya. Aligator tuh kan buaya ya. Aligator tuh macam-macam. Buaya juga bisa. Oke. Emang ada di sini aligator? Ada lah yang. Ini aku udah siapin nih alat pancing super jumbo. Pancing ya. Eh, kasih tahu dia Cil, kayak mana besar ikan ini Cil? Gede banget. Mantap. Ini udah cukup nih Cil. Jadi umpannya pun nggak main-main ya. Nanti kita bakal cari satu potong ayam. Kita bakal gantung di sini. Terus kita pakai umpan biar dimakan sama dia. Dimakan. Berarti bahaya banget dong ya. Umpannya pakai daging. Ya makanya nih kita pakai ini yang sangat tajam sekali. Ini juga kita bawa jaring yang besar sekali ya. Terus ada juga yang kecil-kecil. Apa itu? Kail. Kail. Cepet. Dapat. Mana ya? A few moments later. Nah, di sini kita mancing ya. Semoga kita dapat lele yang besar sekali. Aku aja sini yang mancingnya. Sabar, ini aku ikat dulu ya. Kamu mancing. Ini aku ikat dulu sampai tebel nih. Kamu bisa mancing enggak? Bisa, tinggal lung gitu aja ini kan. Ini tempatnya sangat mengerikan yang. Ini tempat aligator nih. Bisa jadi buaya kita dapat di sini ya. Buaya? Adalah, masa enggak? Nah, ini tuh kamu taruh kayak gini nanti. Hati-hati yang. Ingat aligatornya banyak sekali di sini yang. Tuh, hilang dia kan. Kita lihat nanti yang. Kita lihat ya. Jangan keriknya meninggal langsung ya. Kamu ikut juga, Cel. Nih, kamu pegang nih. Siapakah dari kalian yang bakal mendapatkan ikan aligator? Pokoknya feeling-feeling aja di situ banyak aligator katanya. Lihat tuh, banyak sekali ada apa namanya? Wih. Ada gerak. Wih. Wih, di sini nih guys. Nanti kita terakhir bakal mancingnya di. Ada lewat, cuy. Bener ada yang lewat di sini tadi, guys. Pastikan kalian tekan tombol subscribe ya guys. Satu subscribe kalian bisa mendadak menjadi auto sultan nih guys. Yang enggak subscribe hati-hati kalian akan dicari. Yang di sini scam enggak dapat ikan. Dapat ya. Mana enggak ada ikan ya? Pelan-pelan lah. Nanti aja dulu. Lama sekali. Wih, ini guys, ini benar-benar menggeliat-geliat. Wah, ini kayaknya ada yang orang naruh di sini ikan besar sekali, Cil. Iya. Apa jajan ini rumahnya, guys? Jika di tanah kan ikannya ke sini. Wih, bisa jadi. Bisa nggak, Yang? Ikannya nggak ada, Yang. Kamu tenggelamin. Ikannya bakal gerak. Gerak, Yang. Ini aligator, lu aligator di sini. Yang punya aku sudah digigit, ya? Woi, yang punya aku sudah digigit, guys. Lu yang tarik, Yang. Sabar, Yang. Lu dilepas dong, Ayang. Wah, parah sudah digigit, guys. Kamu bohongan yang ya, aku dari tadi nggak nemu-nemu lama. Sabar yang, karena ini aligator yang, aligator ini beda daripada yang lain. Ini kita bikin banyak pancingan aja guys, biar untuk menaikkan probability kita untuk mendapatkan seekor ikan aligator ya guys ya. Nah ini guys, saya Bocil bikin-bikin guys. Ini kita coba ya guys ya, diamond tanpa kayu nih guys. Kita coba buat cari guys. Lihat nih umpannya guys ya. Ya. Ini dalam sekali loh ya, hati-hati ya. Masih dalamnya. Nih, coba bertiga deh di sini deh. Wah, ini agak susah sih, guys. Ikut-ikut. Oke, kita bakal santai dulu ya, guys. Kita diamkan aja dulu, guys. Mana sih kata orang-orang ya, guys? Katanya gede-gede katanya di sini. Si Bocil pakai tiga jangkrik, cuy. Mantap. Nih kayaknya enggak ada tanda-tanda ikannya lagi, guys. Tadi baru banyak. Mati. Kayaknya ikannya di sana, guys. Mati. Enggak ada yang dapat-dapat ikan kan. Kayaknya ikannya tahu deh kita lagi mancing. Let's go everybody. Ini punya aku taruh di sini aja nih, guys. Kita ikat di sini, guys ya. Kita bakal banyak membuat jebakan-jebakan aligator, guys. Oke. Yang enggak. Ini tuh taruh. Ini taruh ya. Sini. Kita meta. Itu di sana. Kita coba guys ya. Kita coba guys. Emangnya aligator makanannya jangkrik? Gerak. Aku saja. Gerak guys. Yang, kamu sabar dulu. Taruh gitu dulu. Tadi ada nong melayang gimana sih? Ini taruh aja di sini. Sabar aja. Orang sabar itu disayang Tuhan. Ini kita taruh dulu guys. Kita ikat ya guys ya di sebuah batu. Triknya mancing tuh gini. Wih di sini lu. Sumpah dari tadi ada. Sekali sih. Kelepuk guys. Wih.
Cok, tapi kita di sini belum dapat ikan sama sekali, sabar. Tadi di scam ya. Sabar. Tadi punya aku udah nyangut. Diam. Gerak. Takut saja. Sabar, kita dapat banyak nih guys amunisi guys. Ini kita bakal banyak pasang ranjau ya guys ya. Jadi alligator tuh paling suka jangkrik guys. Ini kita udah banyak pasang perangkap nih guys. A few moments later. Ya habis tuh. Kan dibilang harus habis guys. Tarik. Coba deh sini deh. Dapat enggak? Baik guys ya. Waduh, tempatnya. Apaan tuh guys? Buset ini kayaknya benar-benar ikan aligator guys. Ya apaan tuh cuy? Buset. Ya coba masukin tanganmu ke sini. Aligator guys. Guys, ini banyak sekali kayaknya di sini nih. Bukan. Rumahnya di sini guys. Kayaknya di sini rumahnya deh. Soalnya di sini tuh kayaknya nyambung ke sini guys. Ya. Jadi dia ngebikin sebuah lubang terus airnya tuh masuk ke sini guys ya. Masuk akal sih. Gila. Ikannya splitter itu guys. Weh. Kayaknya. Dapat tuh guys. Baik tuh. Sabar, Cil. Kita tunggu beberapa detik ya, guys ya. Kayaknya lagi dimakan. Apaan tuh, guys? Tadi kepalanya kelihatan, guys. Itu anaknya sih. Anak predator, guys. A few moments later. Dapat nih. Mana? Sabar ya. Mana? Mana, Pak? Ini dapat. Dua-duanya sama yang itu tuh. Dapat. Iya, tadi aku lihat. Mana sih? Ini tadi serius. Ini mana sangsut ya? Dapat, Cuk. Mana di talinya satu lagi? Itu tuh yang ini yang ini dapat nih. Guys. Langsung tadi. Putus semua. Tadi ada yang dapat coy. A few moments later. Nih guys, sekali lagi guys, ini pakai pelampung guys, meta pakai pelampung guys. Ya coba ya. Ya dapat nih. Kita tunggu aja nih guys. Buset, ini sampai habis coy. Pinter berarti dia ya. Habis ini guys. Nih, pinter banget ya guys. Kayaknya kita harus pakai meta yang lebih kecil lagi. Jangan dua jangkrik, mana bisa. Wah ini juga habis guys. Ini benar-benar makanannya semuanya habis. Terlalu besar dia, pinter loh guys. A few moments later. Lihat nih guys, sudah kita pakai cacing yang lebih kecil ya guys ya. Apakah ini bakal dapat apa tidak? Kita buktikan guys. Let's go everybody. Kita lihat guys. Bakal dapat sini guys. Wih, langsung gerak-gerak guys. Berarti kesukaannya cacing. Jangkrik juga yang. Cuma tadi nggak nyangkut yang dihabisin sama dia. Dia pinter kan kalau jangkrik. Kalau malam-malam kayaknya semuanya kesini tuh ada ya. Ini rumahnya ya. Makanya. Tapi di sini banyak tadi. Tapi nggak nyangut, tipu-tipu dia. Itu gerak lo taliku guys. Wah ini kalau emang kita nggak dapat kita barbarin aja guys. Pakai segala cara, pakai sahu aja Cil. Tuh. Makin keluar sekarang guys, sudah guys. Mantap. Yang, dapat yang. Woi. Depan mataku guys. Alligator catfish namanya tadi guys. Ini dia bunyinya meong-meong yang ya. Coba nih guys, kita bakal taruh lagi guys. Sekarang kita bakal pakai jangkrik, cuma yang lebih kecil guys. Okay. Kita bakal pasang anjo cuy. Sekarang kita bakal pasang 1, 2, 3, 4, 5 guys sama yang bocil guys. Mantap. 1 hour later. Wih guys. Apa kita mendapatkan alligator? Ya langsung ya. Nanti di scam lagi kamu ya. Dapat alligator guys. Oh my god. Wih. Dapat alligator akhirnya guys, sampai malam hari guys. Baru kita mendapatkan 1 buah alligator. Luar biasa. Kita kasih opet tapi jelas. Ya. Oh my goodness guys, 1 buah alligator kita dapatkan ya guys ya. Alligator catfish guys namanya guys. Widih. Lumayan guys. Akhirnya kita menemukan metanya. Cil, kau mancingnya agak pinggir dikit Cil. Okay. Tapi di sini tuh guys, tuh dia udah makin menghilang lagi. Dia menyebar lagi ke sana guys ya. Lumayan, kita taruh dulu guys. Nah, kita kasih air dikit guys nih. Baru dapat 1 ya guys ya. Kita mancing lagi guys. Kita mancing lagi guys sampai malam hari guys ya. Agak susah memang ini dapat alligator. Namanya juga alligator ya guys ya. Jadi susah buat didapetin guys. Ini biar frost diamond yang setup nih. Gimana mau dapat nyangkut di kebun guys, harus itu dulu di pojok. Ini agak di pojok-pojok dikit ya guys ya. Soalnya dia sukanya tuh di dapat lagi guys. Gerak kalinya gerak. Oh my god. Kayaknya jam segini pas ya guys buat kita nangkap alligator guys. Enggak, karena dikasih cahaya ya. Sabar. Sabar, Jen. Sabar. Ini tarik. Tuh kan, sabar Cil, dibilang sabar ya sabar. Aku tahu kalau udah dapet tuh kayak mana. Alligator tuh tarikannya tuh keras banget Cil, gak main-main. Tuh. Nih, kalian aja gak ada yang gerak. Yang bener dong naruh umpannya. Ini 3 ya guys ya, 3 naruh. Umpannya semua gerak nih guys. Put. Wah hampir coy, buset. Apa kita akan menggunakan umpan satunya ya Bu Cil? Apa? Kayak ayam. Bener, gimana Cil? Iya. Satu lagi guys, satu lagi kita mendapatkan ikan guys. Wih. Sabar ya. Tuki. Wah, habis guys. Yang punya aku kok enggak. Ini si Pri ini guys. Diam yang.
Ini habis ya? Habis. Wah, habis guys. Ini loh ada cacingnya nih. Tuh masih ada ya. Kamu tuh enggak. Wih. Ih, ada di sana. Wih, guys, apakah kita bakal dapat guys? Gerak guys. Gerak. Wah, habis guys. Buset, jago sekali dia aligator ini guys ya. Buset, habis juga nih guys. Ya, dia udah tahu kita lagi mancing. Makanya ya, ini sangat susah sekali kalau kita nangkep aligator. Punyamu itu habis ya? Enggak, ayah, ya tuh. Habis, ya, gak bakal dimakan itu. Pantesan aku kena scam dari tadi dong ya. Di PHP aku. Ini sedikit lebih susah ya guys ya buat dapetinnya guys. Sini cuy. Apa kurang panjang gak? Enggak ya. Ininya nih, kamu aja pada panjang. Aku aja yang pendek. Wah, ditarik-tarik itu guys. Like videonya guys ya, satu like kalian bisa melihat video orang kaya guys. Belum, sabar dulu, itu masih dikoyak-koyak guys. Masih dikoyak-koyak. Sandalnya. Wah, kayaknya udah habis ya guys ya. Fix ini udah habis kayaknya guys. Wah, udah habis ini cuy. Aku pakai ininya nangkepin bos. Maksudnya aku nunggu pakai pancingan. Udah seru sekali aja lah pakai pancingan. Namanya cheater. Apa yang penting dapat ikan, aligator. Kamu curang dong. Kalau dia pakai itu gak dapat ikan, berarti dia cukup banget ya. Ya, gaming. Buktikan lah ya bocil. Lihat saja ya. Pancinganku 3, tak biarin gitu aja guys. Mana? Atau kalau di sini ada gerak langsung tahu. Dapat apa ya bocil tuh guys? Gak dapat apa guys? Dapat tanah. Buset, tanah doang isinya. Hilang deh gaming ya. Guys, ini gimana kalau kita lanjutnya besok aja ya, bocil? Ya besoknya udah malam banget, ya gatel banget nih badanku. Kita bakal cari meta baru lagi guys ya. Mungkin pakai pancingan apa gitu guys. Yuk, pulang balik sih. Besok. Guys, jadi sekarang hari kedua kita bakal mancing ikan predator ya guys. Ini sekarang udah agak sore tapi enggak terlalu malam ya guys. Kemarin kita terlalu malam ke sini guys. Dan sekarang kita bakal berusaha buat mendapatkan ikan predator guys. Nah, ini kayaknya belum makan semua guys. Banyak sekali ya, kamu harus dapat ya, Nang. Sabar ya. Kalau itu udah keras baru diangkat ya. Nanti kayak kemarin. Nih guys, kita bakal taruh-taruh aja ya guys ya. Pancingan kita taruh-taruh aja. Nanti kalau dapat baru kita ambil guys. Taruh begini aja coy. Oke. Tuh, ditarik guys. Woi, dapat guys. Woi, predator coy. Predator catfish guys. Oh my god, bener ya guys. Jadi ada jam-jamnya guys buat kita mancing tuh biar dapat ya guys ya. Kita dapetin catfish predator guys. Ini lumayan gede lah ya guys. Segini guys, seukuran satu tangan ya guys. Nanti kita kasih opet ya guys. Tapi di sini kita bakal berusaha untuk nyari predator aligator ya guys. Yang panjang itu bisa. Bisa segini guys. Yang kemarin malam udah kita kasih opet guys. Nah ini lumayan ya guys ya. Kita dapat catfish yang lumayan gede guys. Mantap. Yang kamu kok nggak dapet ya? Coba di sini deh guys. Ini predatornya di sini kayaknya guys ya. Ini rumahnya, sarangnya soalnya nih. Soalnya dia ada lingkarannya gitu coy. Coba ya kita taruh sedikit ya. Iya. Sabar, diam. Kok diam dulu? A few moments later. Udah habis. Nah, habis. Sama dengan ngasih makan. Iya. Yang betul loh kok Mas Eja. Kok sama dengan ngasih makan predatornya, Cil? Di sana guys. Tuh kayaknya ikannya besar-besar sekali guys ya. Tapi di sini penasaran aku. Apa kita langsung pakai ayam aja guys? Ayamnya di sana guys ya. Kita siapin ayamnya itu. Pakai makan nanti mancing di sini guys ya. Iya. Ini punyaku. Predator kecil guys. Si Prin dapat mancing predator kecil guys. Iya ya. Ini segini loh cuma. Kita dapat yang besar-besaran. Ini masih besaran punyaku kayaknya guys. Ayo. Wih, dapat deh. Bro. Emang panen jam segini guys. Panen kita guys. Oh my god. Predator coy. Tarikannya keras guys. Oh my god. Panen lagi guys. Hari ini kita benar-benar panen predator ya guys ya. Ini predatornya masih kecil guys. Masih bayi kayaknya nih guys ya. Tapi enggak apa-apa guys. Pokoknya kita harus mancing sebagus mungkin agar kita mendapatkan yang lebih besar lagi guys. Oke. Masih ya kalian semua like video ini guys. Like kalian bisa berada menjadi orang kaya guys. Yang like hati-hati kita akan cari. Kayaknya harus di sini deh. Ini aku yakin nih predator di sini, Cil. Nih guys ya, kita taruh sini aja guys. Nanti kalau enggak ditancap. Wih, udah coy. Ditarik coy. Apakah saya yang besar? Aku dapat lagi. Dapat kan? Oh, predator guys. Lepas ya. Ampun sayang. Ini Prilly lumayan jago guys mancingnya guys. Kayaknya bakal wih, Cil. Dapat enggak, Cil? Predator besar. Aduh, awetnya kita sakit. Itu besar sekali loh, Cil. Di sini guys, kayaknya predatornya gede-gede guys. Kita coba ya guys ya. Kita punya aku. Kamu yang jangan. Wih, langsung dapat. Oke. Yang satu ini baru kita diamkan di sini aja guys. Nah, sini saja sudahlah. Didik dimain-mainin ya sama aku ya. Ih. Wih, dapat deh. Dapat. Coba predator, Cil. Sabar, awas, Cil. Awas, Cil. Predatorku. Wih, begini coy. Kena scam. Kena scam, guys. Kita ngasih makan predator, guys. Tipu-tipu kamu. Yaudah deh, guys. Kita bakal ambil umpan kita ya ayam, guys. Ini semoga kita dapat predator yang super jumbo. Gede banget nih. Nah, ini dia, guys. Ayam perkokok ya, guys, ya. Oke, kita lihat. Ini sekitar sebanyak belatung, guys. Predator!
dapat predator kecil. Wah, semua udah pada dapat predator ya guys ya. Sekarang metanya udah kita udah nemu ya guys ya. Sekarang kita bakal mancing pakai ikan ini guys. Kira-kira ikan macam apa kita dapatkan menggunakan ayam predator guys? Kita pakai guys ya. Coba guys. Wah. Awas Jel, ini dia predator. Kita masukin ya guys ya ke dalam sini guys. Iya. Wih, wih. Wih, keluar ya Jel. Ini pada makan predator guys. A few moments later. Ini guys, kita bakal taruh di sini dulu guys ya. Nah. Terus yang ayamnya? Yang ayam ini kita bakal taruh di sini guys. Nah, mantap. Wih, dimakan guys. Sudah menghilang dia. Kita tunggu ya guys, kita tunggu ya guys. Gerak cuy, gerak cuy. Gerak guys, gerak guys. Usah, predator cuy. Tuh predator cuy. Oh my god, this guy. Belum guys. Kita tunggu aja. Wih. Kita tunggu aja itunya bakal tenggelam ya guys ya. Iya. Guys, itu ada narik cuy. Cuy, predator. Predator. Aja tuh jalannya tuh. Pusit. Men. Bocil ini guys, banyak gaya kok. Hilang jadinya predator ya guys. Ini kita coba cek dulu guys ya. Oh my god, masih ada guys ya. Gimana kalau kita taruh di sini guys? Jangan dong. Guys, ini ayamnya kita masukin lagi guys. Wih, itu kenapa ada kerupuk-kerupuk? Kita tunggu sampai ayamnya digigit ya guys. Oh my god. Wih, ini ayamnya kagak dimakan-makan guys. Wih. Tuh. Wah guys. Cel, bantu Cel. Cel. Mantap. Oh my god, guys. Kita mendapatkan ikan yang super jumbo gede banget ya guys ya. Buset. Wah. Ini ikan aligator apa guys? Akhirnya kita mendapatkan yang gede guys. Kayaknya ada yang lebih gede lagi guys ya. Coba kita coba cari lagi, Cil. So guys, kita taruh dulu guys. Kita dapat yang gede, kita pindahin di sini guys. Pokoknya khusus yang gede di situ guys. Oke. Tadi sampai sandalku nih masuk sana aja dah. Bisa-bisa guys, sampai sana guys, sampai berlubang gitu guys ya. Buset, ayamnya sampai habis guys. Dia dimakan dulu sama yang lain, terus dia yang malah kejagal di sini guys ya. Kita mau ini sumpah deh, ikan di sini kayaknya gede-gede semua ya. Iya. Kita lanjut lagi mancing guys, tapi ayamnya kita cuma punya satu ya guys ya. Tapi untung aja itu kita dapat ikannya guys, kalau enggak wah bahaya sih. Yang. Woi, si Pri dapat predator sini yang biar aku yang nyelamatin yang. Buset. Tar dulu. Ini predatornya tapi enggak sebesar yang tadi guys ya. Ngamuk-ngamuk dia guys. Ayo kita taruh sini guys. Mantap sayangku. Nih, guys. Si Pri ini jago sekali memancing guys. Hari ini kita panen banyak sekali guys. Nah, kalau ikan yang catfish, alligator kita bakal taruhnya di sini ya guys ya. Lumayan ya guys pakai makan si otter ya guys ya. Iya. Sekali lagi ikan ya guys. Tapi kita bakal taruhnya di sini aja guys ya. Jelas ya guys ya. Las ya guys ya. Kita nyari ikannya di sini guys tapi pakai yang kecil guys. Besok kalau kalian setuju kita bakal pakai ayam lagi di kolam ini atau kolam lain lagi yang bikin ikan predator, kalian komen di bawah guys ya. Kalian kasih tahu aku guys. Tapi like dulu video ini guys ya. Karena kita udah berhasil mendapatkan satu alligator yang lumayan besar ya guys ya. Taruh di sini. Oke. Okay. Oh, sini. Terus. Sini aja. Di sini ya. Ini tuh. Lebutannya tuh. Ini aku yakin banyak sekali ikan besar di sini. Tuh guys, perang aja. Ini yang aligator. Ini aku juga tadi gratis. Dapat ya ini guys. Ini aku sekarang ya, kagak dapat guys. 4 IQ 300. Let's go guys, kita bakal tambah amunisi ya guys ya. Mungkin 2 jebakan lebih cepat kita dapatnya guys. Ikan predator guys. Harus pakai ayam super jumbo kayak tadi sih Cil, baru kita bisa dapat yang gede Cil. Sawu aja. Sawu kah? Ini dalam sekali ini sumpah. Coba kita tes kedalamannya guys ya. Kulihat ini. Kulihat ya guys ya. Sekarang ya. Ini segini nih. Ini ukuran kakiku guys, setengah badan ya guys ya. Wah. Kita dapat predator ya guys. Kalian lihat guys, segini ya. Set. Oh my god. Oh my. Buset, sampai habis guys. Enggak kelihatan guys saking dalamnya guys ya. Emang gila banget sih lubang ini guys. Kita enggak ada yang tahu seberapa dalam di dalam lubang ini guys ya. Tapi sekali lagi deh, kita mancing di sini cari ikan predator susah sekali ya pribadi. Nah, ini satu lagi guys, 3 guys. Pokoknya di sini guys, karena kita dapat aligator di sini guys ya. Apa umpannya itu harus pakai ayam ya guys ya? Kayaknya harus ayam lagi sih. Pakai ini yang. Ayam lagi ya, aku berani jamin ya. Coba cacing yang hidup yang masih kuel-kuel itu buntutnya. Langsung udah disanggap. Tuh, langsung gerak guys. Oh my god. Ini satu lagi, 4 guys. 4. Woi. Buset. Gede ya. Ini pinter-pinter sekali aligatornya di sini guys. Oh my goodness, ini dapat kayak ini. Ya, enggak dapat apa guys. Ini banyak sekali guys. Ini dapat enggak sih? Belum. Nih. Belum juga. A few moments later. Guys, ini kita kira dapat ikan belum guys? Kita sabar dulu guys. Ini terakhir ya guys, salah sih guys ya. Oh my god. Ini dapat sih kayaknya, cuy. Dapat, cuy. Oh my god. Bertarung guys. Oh my god. Waduh. Dapat nih. Wah. Bodoh. Udah mending kita pakai jaring aja yang capek kayak gini. Guys, terakhir nih guys. Coba ya guys, ini dalam banget soalnya guys. Kita segini dulu guys. Dapat coy. Predator guys, 2 guys.
Wah, kenapa dari tadi kita gak kayak gini aja, ya? Balik aja ya, aku yang guys. Aku ya. Udah dapat banyak kita, guys. Dua super catfish jumbo ya, guys, ya. Kita bakal masukin lutingannya, guys. Hup. Satu lagi. Hup. Ah, udah banyak sekali lutingan kita hari ini, guys. Yang penting kita dapat predator satu. Ikan predator catfish banyak sekali ya, guys, ya. Ada yang gede, ada yang kecil, guys. Ya udah, guys. Kalau kalian setuju, di next video kita bakal coba buat ke sungai untuk mencari predator menggunakan umpan ayam lagi. Kalian komen di bawah, guys. Ada misalkan enggak ketawa, guys. Kalian bisa langsung ketawa. Nah, semua bros. Bye bye.